Harga cabai rawit merah terbang tinggi beberapa waktu terakhir. Bahkan di tingkat pasar tradisional sudah mencapai ratusan ribu. Mengutip informasi Pangan Jakarta, rata-rata harga cabai rawit merah naik mencapai Rp3.785 menjadi Rp106.764 per kilogram, sementara untuk cabai rawit hijau naik Rp889 menjadi Rp79.294 dibandingkan hari sebelumnya. Dari hasil penelusuran, tanggal 13 Juni tahun 2022, seperti di Pasar Kramat Jati, pedagang juga sudah menjual cabai dengan harga Rp150.000 per kilogram. Sekarang harga cabai per kilo di angka Rp150.000, sebelumnya Rp100.000, kata Rahmat, penjual asal Boyolali, kepada CNBC Indonesia. Pedagang menjelaskan harga cabai saat ini kerap berubah tiap harinya, karena masalah pasokan terus berkurang imbas cuaca yang kurang baik di daerah. Senada, Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Prihasto Setianto menjelaskan saat ini memang mengalami masalah produksi cabai. Di mana curah hujan yang tinggi membuat tanaman cabai terserang hama. Jadi memang ada eskalasi curah hujan tinggi banget, biasanya Juni kemarau sekarang ini tinggi sehingga banyak hama penyakit, katanya ditemui di Gedung Parlemen Senayan, Senin, tanggal 13 Juni tahun 2022. Dari catatannya setidaknya kurang lebih 8-10% lahan pertanian terserang hama penyakit. Sehingga mengganggu produktivitas cabai. Sekian harga cabai untuk tanggal 18 Juni tahun 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.